Dukungan terus mengalir untuk tenaga medis dalam memerangi pandemi virus corona. Di Pasuruan, Jawa Timur misalnya, Polres Pasuruan Kota memberikan bantuan makanan dan ratusan hand sanitizer serta antiseptik. Bantuan makanan dan ratusan hand sanitizer ini diberikan untuk tenaga medis yang bertugas di Rumah Sakit Dr. Sudarsono Kota Pasuruan. Polres Pasuruan Kota juga memberikan bantuan sembako dan uang tunai kepada sejumlah warga kurang mampu. Kapolres Pasuruan Kota AKBP Doni Alexander mengatakan, bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan kepedulian Polri kepada aparat tenaga medis sebagai garda terdepan dalam memerangi virus corona. Untuk penanganan kesehatan masyarakat dalam case COVID-19 ini, sehingga ada beberapa bantuan kami seperti ADP, dan juga hand sanitizer serta disinfektan spray yang untuk diberikan kepada ruangan-ruangan di rumah sakit dalam penanganan COVID-19 ini agar bisa membantu rekan-rekan medis, serta juga kami memberikan tambahan suplemen makanan kepada rekan-rekan dari tim medis sehingga tim medis merasa